Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini sekali lagi kita dihangatkan dengan isu BlackRock. Kalau kemarin dinyatakan supaya dicabar Perikatan Nasional dan KJ Khairi Jamaluddin yang pura-pura jadi hero berkait isu ini supaya melepaskan jawatan yang berkaitan dengan syarikat BlackRock, sama ada itu kontrak atau gaji penuh ataupun sebagai pengarah atau sebagainya, PN dan KJ dicabar lepas jawatan untuk syarikat yang ada berkaitan dengan BlackRock. Karena seorang netizen telah pun membongkar, mendedahkan bahwa mereka mempunyai beberapa kaitan dengan BlackRock sebagai pemegang jawatan-jawatan yang tertentu. Anda boleh rujuk itu dalam kupasan di channel ini dan juga di dalam terbitan-terbitan berita online. Hari ini sekali lagi Perikatan Nasional dicabar. Kali ini bukan lepas jawatan, tapi tutup kilang berkaitan BlackRock di Kedah dan Kelantan. Baru saya tahu rupa-rupanya mereka sibuk nak berhentikan BlackRock, nak suruh Anwar Ibrahim mengambil keputusan, kerajaan ini mengambil keputusan berkaitan dengan BlackRock. Rupa-rupanya ada kilang berkaitan BlackRock di Kedah dan Kelantan. Persoalannya, beranikah Perikatan Nasional cepat-cepat, jangan tunggu esok, jangan tunggu malam ni, sekarang juga, kata netizen, suruh mereka tutup kilang di Kedah dan Kelantan. Beranikah? Jangan hanya siok sendiri mengecam kerajaan tapi sendiri tak buat. Ajar itik berenanglah, kan. Suruh orang buat tutup tapi dia sendiri tak tutup-tutup. Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mencabar Perikatan Nasional PN menutup semua kilang milik BlackRock di Kedah dan Kelantan. Kedua-dua negeri ini dipimpin oleh Pakatan Pembangkang. Nik Nazmi mengkritik pihak yang menurutnya mempolitikkan isu berkaitan BlackRock Inc. dan menyorot bahwa isu itu tidak ditimbulkan ketika Perikatan Nasional berkuasa. Sekarang baru siok sendiri nak cabar situ dan macam-macam lah. Jadi saya nak cabar, kalau ada orang Perikatan Nasional yang nak minta kita tidak berurusan dengan BlackRock langsung, maka mereka juga kena cepat-cepat tutup kilang-kilang tersebut. Biar pekerja-pekerja tu hilang kerja dan kita boleh bincang. Kata Nik Nazmi atas semasa perhimpunan kempen Pakatan Harapan PH di Sungai Bakap malam tadi. Itu salah satu kesan kalau tutup semua syarikat yang ada kaitan dengan BlackRock, kilang-kilang yang ada kaitan dengan BlackRock. Dan BlackRock sudah diberitahu mereka ni bukan dimiliki oleh Israel, cuma ada pemegang-pemegang saham yang ada kaitan dengan Israel. Itu sebabnya mereka kata mereka mau BlackRock itu tidak dilayan di Malaysia. Nampaknya perbuatan itu boleh menyebabkan ramai pekerja hilang kerja. Tapi beranikah Perikatan Nasional buat benda tu di negeri mereka? Kenyataan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu ketika di kerajaan berdepan bantahan terhadap rancangan pengambil alihan Malaysia Airport Holdings Berhad kerana berkaitan dengan BlackRock. Perjanjian itu menimbulkan kebimbangan tempatan kerana BlackRock sedang mengambil alih GIP, salah satu pelabur dalam konsortium yang terlibat dalam pengambil alihan saham MAHB. BlackRock ialah firma Amerika Syarikat yang mempunyai hubungan rapat dengan Israel dan melabur banyak dalam pengeluar senjata yang menyediakan senjata kepada rejim Zionis. Bagaimanapun, GIP berkata pada hari Jumaat bahwa BlackRock tidak akan terlibat dengan MAHB. Kerana pengurusan GIP masih ada tanggung jawab sepenuhnya ke atas syarikat itu. Pada hari yang sama, Anwar berkata, Hazanah telah berbincang dengan GIP
walaupun sebelum BlackRock memperoleh pelaburan infrastruktur itu. Dia juga berkata bahawa memutuskan hubungan dengan semua syarikat berkaitan Israel yang beroperasi di Malaysia akan menjejaskan ekonomi. Kontroversi itu semakin hangat apabila Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal memfailkan usul tergempar ke Dewan Rakyat, menggesa perbahasan segera berhubung keputusan kerajaan menjual sebahagian saham MAHB kepada GIP. PN dicabar tutup kilang berkaitan BlackRock di Kedah dan Kelantan. Jadi saudara-saudara sekalian, yang paling mengejutkan kita atau menghairankan kita ialah kenapa dulu, seperti yang dikatakan oleh Nik Nazminik Ahmad ini, kenapa dulu waktu mereka berkuasa mereka tidak menyorot dan tidak ditimbulkan isu ini ketika Perikatan Nasional berkuasa? Sebab dulu BlackRock sudah ada. BlackRock dah berpuluh-puluh tahun melabur di Malaysia. Jadi kenapa dulu Perikatan Nasional tak menyorot hal ini dan tak ditimbulkan ketika mereka berkuasa? Jawab dulu soalan itu, baru diteruskan hujah yang lain. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saifuddin Bidas, pihak jadikan pilihan raya tempat tentukan akidah pengundi. Setiausaha Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail membuat teguran terbuka, menegaskan pilihan raya bukan tempat menentukan akidah pengundi. Kata beliau, tidak sepatutnya mana-mana parti mengatakan hanya dengan memilih mereka maka pengundi adalah orang Islam sebenar. Menurutnya, pilihan raya harus menjadi medan untuk parti politik menerangkan rancangan dan agenda yang diatur untuk rakyat sekiranya memenangi kerusi. Kempen pilihan raya bermaksud kedua-dua pihak yang berlawan bercerita, berkongsi tentang dasar, rancangan, agenda mereka apabila mendapat kuasa memerintah dan bagaimana usaha untuk menolong rakyat. Pilihan raya bukan tempat untuk kita katakan bahwa pilih kami maka hang orang Islam dan jika tidak pilih kami hang bukan saudara kami lagi. Itu tidak boleh. Ini bukan urusan menentukan akidah pemilih, tetapi adalah soal untuk menguruskan negara, katanya dalam ceramah perpaduan malam tadi. Sehubungan itu, Saifuddin berkata, jika ada pihak bertindak sedemikian rupa, maka mereka tidak sepatutnya disokong dalam mana-mana kempen. Wow, ini satu pendedahan daripada Saifuddin Nasution Ismail yang sangat bernas. Saifuddin Bidas pihak jadikan pilihan raya tempat tentukan akidah pengundi. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini juga kita sudah dengar amaran daripada SPR supaya jangan gunakan isu tigar yang mana ianya berkaitan dengan raja, kaum dan agama. Suruhanjaya SPR juga telah membenarkan apa saja kaedah dan bahan kempen dilakukan pada PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap selagi ia tidak melanggar peraturan yang ditetapkan, katanya. Timbalan pengurusi SPR Azmin Syarom berkata, kempen calon dan pihak yang terlibat mestilah tidak menyentuh isu 3R. Semua kaedah dan bahan kempen adalah dibenarkan selagi mana ia tidak mengembangkan perasaan jahat, tidak puas hati atau permusuhan atau berunsur perkauman dan menyentuh sensitiviti keagamaan termasuk menyentuh isu 3R serta tidak melanggar peruntukan Akta 5 dan undang-undang lain yang berkaitan, katanya dalam kenyataan. Ia dikeluarkan sejurus lepas SPR secara rasmi menerima dua pencalonan untuk bertanding di Sungai Bakap pada 6 Julai depan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini memang best, Anda share kepada orang ramai dan khususnya yang ada di Pulau Pinang di Sungai Bakap yang mengundi. Kata Saifuddin, Setiausaha Agung PKR, tiada beza 10 atau 11 kerusi pembangkang. Ha, dengar betul-betul. Perikatan Nasional PN yang kini mempunyai 10 kerusi
Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang disifatkan sudah cukup menjadi pembangkang di negeri itu. Setiausaha Agung PKR Datu Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekiranya pengundi Sungai Bakap tetap memilih PN menjadi wakil rakyat mereka sekali lagi, ia tidak akan membuat apa-apa perbezaan di kawasan berkenan. Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang mempunyai 40 kerusi Dewan Undangan Negeri dan Perikatan Nasional sebelum kosong ada 11 kerusi. Manakala perpaduan pula ada 29 kerusi. Sekarang perpaduan ada 29 dan Perikatan Nasional pula ada 10 kerusi. Selepas seorang penyandang meninggal dunia, yang 10 kerusi itu sebenarnya sudah cukup jadi pembangkang, kata beliau. Tiada beza pengundi Sungai Bakap nak hantar seorang lagi wakil rakyat pembangkang yang lebih baik beri peluang kepada calon Pakatan Harapan mewakili perpaduan yang mempunyai kelayakan akademik tinggi serta sanggup menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah perpaduan di Taman Widuri Sungai Jawi di sini malam tadi. Saifuddin Nasution Ismail berkata, kemenangan calon PH di Sungai Bakap juga akan memperkukuhkan dan menguatkan lagi kedudukan Kerajaan Perpaduan di Pulau Pinang. Sejak tahun 2008, Kerajaan Pulau Pinang diperintah PH hingga sekarang. Kini sudah mempunyai pengalaman sangat luas dengan pelbagai program kebajikan yang tidak terhitung, sedangkan ketika itu menjadi pembangkang, berikutan tidak senada dengan pusat. Sebelum tertubuhnya Kerajaan Perpaduan pada pilihan raya umum ke-15 lalu, Kerajaan Pulau Pinang mempunyai rekod yang jelas dari segi penyaluran bantuan, antaranya bantuan anak sekolah masuk universiti, bantuan masjid dan surau, pemandu teksi dan bas serta air sejahtera, bantuan tunai kepada warga emas dan ibu tunggal. Ini sudah terbukti apabila PH sudah memerintah Pulau Pinang memasuki penggal keempat. Dan inilah peluang pengundi Sungai Bakap untuk memilih calon perpaduan mewakili mereka. Banyak kelebihan jika wakil rakyatnya daripada Kerajaan Perpaduan. PRK Sungai Bakap menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara calon PH, Dr. Johari Arifin, 60 tahun dan Perikatan Nasional yang diwakili bekas eksekutif logistik yang juga naib yang di-Pertua PAS Nibung Tebal, Abidin Ismail, 56 tahun. Mudah untuk faham apa yang dikatakan oleh Saifuddin Nasution Ismail ini. Mudah. Tiada gunanya mereka tambah satu kerusi yang tidak membuat apa-apa makna. Daripada menjadi pembangkang terus, lebih baik jadi kerajaan. Kerajaan. Sebab apabila anda jadi kerajaan, banyak kelebihan. Dan kalau nak memilih nanti, kalau banyak mahu memilih yang sebenar-benarnya mahu dipilih, mau jadi kerajaan nanti, katakanlah anda nak mengubah kerajaan negeri, tunggu pilihan raya umum supaya waktu itu banyak berubah. Yang ini kalau hanya tambah satu, tiada apa-apalah, bergerak pun tidak, bergegar pun tidak. Jadi buat apa pening-pening, kata seorang netizen, seorang pempengaruh di TikTok. Pilihlah calon nomor satu, katanya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ha, yang ini siaplah KJ dan Perikatan Nasional. Kali ini mereka dicabar. Perikatan Nasional KJ dicabar. Lepaskan jawatan kontrak dengan syarikat yang ada kaitan dengan BlackRock. Ha, karena sebelum ini mereka galak nak pula menghantam Anwar Ibrahim kerana BlackRock. Kali ini mereka dicabar. Dicabar Perikatan Nasional KJ supaya melepaskan jawatan kontrak dengan syarikat berkait BlackRock. Nah, kita tengoklah mereka ni benar-benar berjuangkah atau sekadar menunggang isu ini untuk jadikan isu kepentingan sendiri untuk politik. Perikatan Nasional dicabar untuk menyatakan pendirian secara rasmi terhadap syarikat BlackRock dan melepaskan semua jawatan serta kontrak mereka berkait dengan firma itu yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Israel. Ketua Penerangan Angkatan Muda Harapan, Amran Amar Atan mendakwa,
ada dalam kalangan anggota PN yang menerima gaji dari syarikat berkaitan BlackRock. Yang ini memang panas, cukup panas. Beranikah mereka menonjolkan diri dan tiba-tiba letak jawatan? Nah, kita tunggulah. Kita tunggu. Tetapi hari ini katanya PN, Perikatan Nasional, sedang menjadi kumpulan terpaling pelasten sekaligus menunjukkan hiprokrasi tahap tertinggi dalam tindakan mereka. Kami mencabar Perikatan Nasional PN, nyatakan pendirian mereka secara rasmi dan melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan BlackRock jika mereka benar-benar committed dengan pendirian mereka. Sebagai contoh, Khairi Jamaluddin, jika beliau benar-benar menentang penglibatan BlackRock, beliau juga harus melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan syarikat tersebut. Ia akan menunjukkan konsistensi dan komitmennya terhadap prinsip yang beliau nyatakan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kemarin, seorang individu mendedahkan bahwa banyak syarikat di negeri Perikatan Nasional, contohnya yang mengendali lembung emas di Kelantan, mempunyai saham BlackRock. Hotel di Terengganu baru buka tahun ini juga, dikatakan ada saham BlackRock. Individu terbabit turut mendedahkan bahwa Khairi Jamaluddin dilantik sebagai pengarah CGS Internasional pada Mac 2024, di mana BlackRock memegang saham dalam CGS. Individu tersebut turut mempersoal bagaimana muka Khairi boleh terpampang dalam iklan promosi Vida Malaysia. Difahamkan BlackRock mempunyai pegangan saham dalam syarikat induk Vida Malaysia yang berpengkalan di Jepun, Diodo Group Holdings Inc. Sementara itu, Amar menjelaskan bahwa dalam urusan terbaru melibatkan Malaysia Airport Holdings Berhad, kerajaan sebenarnya hanya berurusan dengan GIP sahaja. Keputusan itu dibuat oleh Hazanah Nasional Berhad berdasarkan penilaian strategik dan kepakaran profesional untuk memajukan aset negara. Paling ironi, sewaktu mereka berkuasa, dana syariah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak $600 juta, sekitar 2.43 bilion ringgit, telah diserahkan kepada BlackRock. Tiada pula bantahan daripada mereka ketika itu. Yang ini paling sadis. Hakikatnya, kekejaman Zionis Israel adalah isu yang melatari dunia sejak berdekad-dekad lamanya. Begitu juga dengan penglibatan perniagaan BlackRock dengan Amerika dan Israel. Mengapa waktu itu nada mereka berbeza? Dan mengapa pula hari ini menjadi terpaling palasten, namun tidak semasa mereka berkuasa? Soalnya lagi. Pendedahan ini memang menarik. Pendedahan ini memang luar biasa. Anda share kepada semua orang. Dan kita jumpa lagi.